perang Ukraina telah membuka babak baru dalam penggunaan teknologi militer modern. Bukan hanya tank, artileri, atau drone yang menjadi sorotan, tetapi juga senjata jarak jauh berkecepatan tinggi. Salah satu yang paling diperhatikan adalah kombinasi antara MiG-31K dan rudal hipersonik KH-47M 2 Kinzhal. Sejak pertama kali dikerahkan, pesawat ini menempati posisi khusus dalam strategi Rusia. Tidak banyak digunakan, tetapi setiap kemunculannya diperhatikan oleh militer Ukraina, NATO, hingga analis pertahanan di seluruh dunia. Kinzhal memiliki kecepatan maksimum sekitar Mach 10 atau lebih dari 12.000 km per jam. Jangkauannya bervariasi antara 1.500 hingga 2.000 km, tergantung kecepatan dan ketinggian peluncuran. Rudal ini dirancang untuk membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg atau hulu ledak nuklir berkekuatan 500 kiloton. Profil terbangnya unik. Setelah diluncurkan dari MiG-31K pada kecepatan supersonik, Kinzhal melanjutkan perjalanan dengan lintasan balistik semi-manuver. Di fase akhir, rudal dapat melakukan manuver tajam, membuatnya sulit diprediksi oleh radar dan sistem pencegat. Target yang disasar umumnya adalah infrastruktur bernilai tinggi, pangkalan udara, depot amunisi, pusat komando, hingga kapal perang besar. Pada awal kemunculannya, laporan resmi menyebut Rusia hanya memiliki sekitar 10 unit MiG-31K. Jumlah itu meningkat menjadi sekitar 24 unit dalam beberapa tahun terakhir. Pesawat-pesawat ini ditempatkan di pangkalan strategis seperti di Akhtubinsk, Machulischi, di Belarus, dan terkadang Kaliningrad. Jumlah yang terbatas membuat penggunaannya selektif. Dalam perang Ukraina, MiG-31K tidak melakukan sorti setiap hari. Sebaliknya, mereka digunakan pada momen tertentu, ketika Rusia ingin memberikan pukulan jarak jauh yang cepat atau mengirim sinyal politik ke pihak lawan. Setiap kali MiG-31K lepas landas dari pangkalan yang diketahui NATO, radar peringatan dini langsung mengaktifkan pengawasan ketat. Di Ukraina, begitu sinyal keberangkatan terdeteksi, peringatan udara skala nasional biasanya berbunyi. Hal ini terjadi meskipun target serangan seringkali terbatas pada lokasi tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa peluncuran Kinzhal bukan hanya aksi militer, tetapi juga operasi psikologis. Keberadaan ancaman di udara saja sudah cukup mengganggu aktivitas sipil dan memaksa sistem pertahanan untuk bersiap. Pada tahap awal konflik, Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk mencegat Kinzhal. Namun, dengan bantuan sistem pertahanan udara canggih seperti Patriot PASI 3 dan SAMPT dari negara barat, peluang pencegatan mulai terbuka. Beberapa insiden pencegatan berhasil menjadi bukti bahwa rudal hipersonik bukanlah ancaman yang sepenuhnya mustahil ditangkal, asalkan ada radar jarak jauh dan sistem pencegat berteknologi tinggi. Meski begitu, tingkat keberhasilan pencegatan tetap tidak konsisten. Kecepatan ekstrem dan kemampuan manuver Kinzhal membuatnya sulit diprediksi, sehingga keberhasilan lebih sering terjadi ketika ada koordinasi intelijen yang cepat dan tepat antara Ukraina dan mitra NATO. Bagi NATO, MiG-31K adalah ancaman strategis, bukan sekadar taktis. Dari posisi di Kaliningrad, rudal Kinzhal dapat menjangkau ibu kota negara-negara Eropa Barat dalam hitungan menit.
Karena itu, setiap pergerakan MiG-31K dipantau secara ketat melalui satelit, pesawat intai, dan radar jarak jauh. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, setiap pencegatan Kinzhal adalah kesempatan untuk mempelajari profil terbang, titik lemah, dan pola peluncurannya. Sementara itu, negara-negara seperti China dan India yang juga mengembangkan senjata hipersonik memandang operasi MiG-31K di Ukraina sebagai studi kasus nyata tentang efektivitas senjata jenis ini dalam perang modern. Di awal kemunculannya, media Barat menggambarkan Kinzhal sebagai senjata super Rusia yang tidak bisa dihentikan. Namun, persepsi ini bergeser setelah beberapa laporan pencegatan berhasil muncul. Meski demikian, media Rusia menyoroti serangan-serangan yang dianggap sukses menghancurkan target strategis untuk menunjukkan kelemahan pertahanan udara Barat. Analis militer global kini lebih banyak membahas aspek logistik. Rudal Kinzhal tidak diproduksi massal dalam jumlah besar, dan setiap peluncuran berarti berkurangnya stok strategis Rusia. Di tengah tekanan sanksi industri pertahanan, penggantian stok ini kemungkinan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Penggunaan MiG-31K memberi tiga pesan utama. Pertama, Rusia menunjukkan kemampuan menyerang target bernilai tinggi dari jarak jauh tanpa memasuki wilayah udara musuh. Kedua, perang Ukraina menjadi ajang uji coba nyata bagi senjata hipersonik di medan tempur modern. Ketiga, NATO harus menerima kenyataan bahwa kota-kota besar di Eropa berada dalam jangkauan rudal jarak jauh Rusia, bahkan jika diluncurkan dari luar perbatasan mereka. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.